Because it's 9 PM, you know what time it is. It's time for Mbuzz. Okay, hari ni Nita nak lepak dengan seorang ikon culinary dekat Malaysia. Okay, when I speak about ikon culinary Malaysia, only a few people comes to mind. And today, that person that we're hanging out with is Datuk Fazley Yaakob. Ha, kita nak tengok sekarang ni. Kot-kot beliau ada menu baru ke, restoran baru ke. Ha, apa-apa pun, jom kita dengar sikit. Jomlah, jom kita lepak dengan dia. Let's go. The temperature of the sugar has overshot, am I right? Because it has crystallized in a temperature in the refrigerator. Datuk Fazli sebagai ketua juri utama untuk program Campus MasterChef Challenge yang mencungkil bakat baru dari pelajar kulineri dari seluruh Malaysia. Jadi mungkin ada sedikit yang terkejut kerana Datuk Fazli menampilkan sisi lain, agak garang sikit kepada pelajar-pelajar ni. Jadi adakah itu merupakan satu karakter yang tidak pernah ditunjukkan sebelum ini? Yalah kan, bila orang sebut Datuk Fazli, sentiasa teringatkan imej yang ceria sebagai seorang very easy going, selalu happy. Saya di dapur memang agak garang sebenarnya, tapi saya tak pernah tunjuk garang saya di social media. Bila hari ini saya bersama dengan sama-sama tukang masak, sama-sama di dapur, dan ini adalah dapur profesional, terpaksalah saya bersikap agak garang sedikit untuk menyedarkan mereka bahawa keperluan skill dan pengetahuan itu sama penting. Sebab ini bukan pertandingan tukang masak dekat rumah, ini bukan home bakers, tetapi ini adalah pertandingan orang yang dah tahu masak dan sedang belajar masak. Dan sebenarnya garang saya itu hanya 1/10 daripada garang chef-chef sebenar di dunia luar. Saya dah pernah rasa kena baling pisau, kena baling pinggan, makanan saya dah campak atas lantai. Tapi hari ini saya hanya memilih perkataan yang agak tegas. Tidaklah garang. Alright, before Nita chow balik rumah kan, cuma nak bagi tahu kalau nak menang duit dengar sini. Okey guys, jangan lupa jangan lepaskan peluang untuk menangi sebahagian daripada RM45,000 daripada Fly FM. Okey, dengarkan Fly FM's Ili, RD dan BK from 6 in the morning sampai 10 pagi. Ha, dan juga Fly FM's 4 to 8 with Dan. Ha, 4 to 8 lah, jam 4 petang sampai ke 8 malam guys. Okey, untuk sertai hashtag Fly FM guess for cash. Kecing, kecing. Okay guys, I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.